Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf. Mualaf di Amerika Serikat dengan kisah yang sangat mengharukan. Griffin, seorang petugas security di salah satu masjid di Texas, AS, memutuskan untuk menjadi mualaf. Videonya saat mengucap dua kalimat syahadat. Dengan ditemani beberapa saudara muslim di dalam masjid, ia menyampaikan isi hatinya mengenai kebaikan dan keramahan kaum muslim yang kerap datang ke masjid untuk beribadah. Secara pribadi dia benar-benar merasakan kasih sayang terhadap umat Islam. Entah mengapa hatinya selalu tenang dan tentram manakala bertemu dengan umat muslim di masjid itu. Menyebut malam itu di mana dia memutuskan untuk memeluk Islam merupakan momen sangat spesial untuknya. Terlebih ikrar bersyahadat keislamannya turut disaksikan sejumlah umat Islam yang berada di masjid itu. Saya hanya ingin sampaikan ini kepada kalian semua, bahwa kasih sayang yang saya dapatkan di sini adalah tidak adanya syarat. Dari setiap teman-teman yang saya temui dan saya sapa di pintu masjid, ketika saya bersalaman dengan kalian, itu adalah benar-benar dari hati saya, ucap Griffin dengan wajah penuh haru. Dirinya mengaku rela mempertaruhkan nyawanya untuk semua saudara muslim. Tak lama kemudian seorang imam membimbingnya mengucap dua kalimat syahadat sebagai syarat memeluk Islam. Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh, ucap Griffin dengan terbata-bata. Setelah tuntas mengucap syahadat, semua orang di masjid itu secara bergantian menyalami Griffin seraya merangkulnya dan memeluknya dengan rasa terharu. Griffin seakan-akan hatinya merasa damai dan tenang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe, bagikan video ini semoga bermanfaat.